Melalui berita pertama pemirsa, konferensi Kota Sehat tahun 2022 yang digelar di Kota Semarang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Konferensi Kota Sehat menjadi ajang bertukar pikiran dan pengalaman dalam mewujudkan kota sehat di kabupaten kota di Indonesia. Berlangsung selama 4 hari, tanggal 27 hingga 30 Maret ini, Konferensi Kota Sehat tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Tampak hadir secara langsung di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Bogor yang juga Ketua Apeksi, Bima Karya dan juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai tuan rumah. Dalam sambutannya secara virtual, Ma'ruf Amin berharap kegiatan konferensi Kota Sehat ini nantinya dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi akan terciptanya kota sehat di setiap kabupaten kota. Wapres menekankan supaya angka stunting kematian ibu dan bayi dapat menjadi prioritas dan terus ditekan, serta menjadi komitmen bersama setiap kabupaten kota. Sehat harus dibiasakan. Begitu juga dengan konvergensi dan sinergi berbagai program prioritas yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, di mana kesehatan kota menjadi salah satu faktor penentu, seperti percepatan penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta penurunan prevalensi tuberkulosis. Komitmen dan peranan pemerintah kabupaten dan kota menjadi semakin strategis. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyoroti single data yang saat ini menurutnya belum beres. Padahal dari data inilah berbagai program termasuk kesehatan dapat diselesaikan. Yang kedua, kalau ini bisa kita data dengan baik siapa mau menikah, kapan, dan sebagainya, sebenarnya kita bisa hitung kesehatan ini. Kapan mereka kira-kira harus hamil, pada saat kondisi seperti apa mereka mesti siap betul begitu, dan kemudian sampai pada treatmentnya. Saya mencoba waktu itu ngobrol-ngobrol karena banyak angka kematian ibu melahirkan. Gimana ya cara mendeteksi? Kata para dokter, kira-kira kandungan yang bermasalah itu 20%. Kira-kira apa katanya Pak Anas, nggak tahu benar apa enggak datanya nanti. 20% yang bermasalah itu sebenarnya ya 20% yang kita cari. Siapa ibu yang mengandung bermasalah? Ketua Panitia Summit Kota Sehat, Kris Septiana Hendrar Prihadi menjelaskan, dalam summit ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan. Selain seminar, para peserta juga akan diajak untuk melihat langsung aplikasi Kota Sehat di Kota Semarang dan akan dihibur dengan Semarang Naik Karnival serta Festival Banjir Kanal Barat. Di samping itu juga digelar expo yang menampilkan sejumlah inovasi di bidang kesehatan. Dalam summit Kabupaten Kota Sehat tahun ini, terdapat beberapa kegiatan yang dapat diikuti peserta, yaitu 1. Dengan seminar dengan narasumber, 27 narasumber dalam negeri dan 3 narasumber dari luar negeri. Yang kedua, expo yang diikuti oleh 21 stan. Yang ketiga, paralel event berkolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia berupa seminar nasional RSUD. Kemudian yang keempat, ada site visit. Terdapat 4 lokus, yaitu Kampung Batik di Semarang Timur, Kampung Safety Riding di Kelurahan Lamper, kemudian Smart Cakep Semarang Barat dan RSUD KRMT Wongsonegoro. Mengambil tema Healthy Cities for All, forum kota tersebut juga akan mengintegrasikan berbagai aspek pendukung terwujudnya kota sehat, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta sosial. Penerapan kota sehat diharapkan juga mampu mempercepat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang telah menghantam seluruh sektor kehidupan. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.